ini Polda loh yang mengundang kami loh, ya kan? Masalah nanti si terlapor nggak datang, itu urusan dia. Yang jelas ini akan menjadi sebuah rapor. Ini adalah permintaan dari Polda. Ya memang bahasanya seperti, oh, seperti itu ya. Permintaan mediasi yang mana di dalamnya prosesnya wajib dilakukan seperti itu sesuai dengan undang-undang ITE ya, khususnya pasal 27 seperti itu. Bang, kalau mediasi pasti berdua datang ya, Bang ya? Iya. Kalau sudah bicara mediasi pasti dua-duanya gitu. Bang, artinya akan damai ini akan berdua kedua pihak ini, Bang. Untuk mediasi. Ya, artinya gini, di dalamnya itu adalah ada konflik ya. Hah? Karena untuk saya punya klien ya, saya pun jamin melaporkan ya sebagai pelapor. Berarti ada yang terlapor. Diharapkan ya sesuai undang-undang keduanya ingin mendengar dulu. Khususnya terlapor maunya bagaimana seperti itu. Bang King, ini kan nanti rencananya mau ketemu mami kan, ketemu DP, tapi kan kayaknya DP-nya di Solo gitu. Ini gimana nih, King? Jadi begini, artinya hari ini adalah agenda kita diberikan undangan oleh Polda Metro Jaya. Ini Polda loh yang mengundang kami loh, ya kan? Masalah nanti si terlapor nggak datang, itu urusan dia. Yang jelas ini akan menjadi sebuah rapor, ya, penilaian dari pihak Polda. Itu loh, masalah dia mau datang nggak datang, yang penting kita diundang, kita datang. Kita diundang oleh Polda, kecuali kita nggak diundang. Inilah hukum seperti ini, gitu. Jadi kami datang untuk menghormati undangan. Misalkan pihak sana nggak datang, artinya nanti pihak Polda sendiri memberikan penilaian, gitu loh. Artinya saya dan Bang Raja adalah menghormati hukum. Walaupun saya sebagai pelapor, ya, saya begitu diundang oleh pihak Polda, ya kita harus tetap rendah hati, kita harus mengikuti prosedurnya. Karena memang seperti Bang Raja bilang tadi, kasusnya adalah TE, jadi memang harus melalui tahap ini. Nah, misalkan dia nggak pernah datang, nah nanti biar pihak Polda sendiri nanti yang akan mengambil tindakan seperti ini. Tapi kamu pengen ngomong apa sih sebenarnya? Saya itu aja dulu ya. Ya karena kita kan harus itu dulu karena Bang, satu lagi, Bang. Jadi jangan akhirnya jadi ini ya. Jadi kemana-mana ya, dulu. Undangannya itu datang kapan, Bang? Undangnya diterima. Undangan jelas kita diinformasikan ya, artinya bahwa undangan itu hari Jumat ya. Jumat kemarin. Ya. Oke ya, kita lanjut ya. Siapa? Ya, enak ya. Pembicaraannya ya. Setelah selesai baru kita turun. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf tulisnya pakai King Saiful Jamil ya. Iya, iya. Izin. Assalamualaikum. Siap. Salam dari Andre. Bang Andre. Dari Opa, Opa. Bang dayang-dayangnya. Weh, anjing.